Selamat siang, Pak. Apakah kita bisa mulai atau kita menunggu dulu, Pak? Ya, bisa, Mas. Masuk. Baik. Oh, Ya. langsung mulai aja. Baik kalau Ya. begitu, Pak. Baik kalau begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan juga Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama di sini yang kami hormati, Bapak Narasumber, Bapak Himawan Saputo, PhD. Dan juga di sini kami hormati beberapa teman dan juga kolega serta beberapa mahasiswa yang sebetulnya belum bergabung pada kesempatan hari ini. Di sini marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan atau webinar hari ini dengan sehat walafiat ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Bayu Karisma dari program Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Unpad. Ini akan memandu rangkaian kegiatan perkuliahan ini atau webinar ini. Mudah-mudahan dalam hal ini kita diberi kesempatan dan juga kelancaran untuk acara hari ini. Nah, untuk serial perkuliahan hari ini, Bapak-Ibu sekalian, ini bertajuk tentang Voluntary Tax Compliance, Myth or Fact. Nah, ini sangat menarik topik ini, karena topik ini merupakan bagian sebetulnya dari seri tentang mata kuliah ekonomi publik ya, Pak ya. Jadi di sini kita bicara tax compliance itu apakah seperti apa, nah nanti narasumber akan memberikan secara gamblang apa sih yang dimaksud dengan voluntary tax compliance. Nah di sini bahwa acara perkuliahan ini dan webinar ini atau webinar ini itu sebetulnya terselenggara atas kerjasama antara Departemen Ilmu Ekonomi S1, S2, dan juga S3 Ilmu Ekonomi dengan Kementerian Keuangan. Nah, di sini demi kelancaran acara ini, saya menghimbau kepada Bapak-Ibu sekalian peserta untuk mematikan atau menonaktifkan dulu fitur mikrofon selama kegiatan ini berlangsung. Kecuali nanti pada saat teman-teman akan bicara atau akan bertanya, kami silahkan atau kami akan adakan beberapa sesi untuk pertanyaan. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, di sini kita akan memasuki acara inti untuk hari ini. Mohon maaf, Bu Natasha bisa dimatiin dulu, mohon maaf. Nah, jadi untuk acara hari ini, itu untuk kesempatan waktu dan waktunya, kami persilahkan kepada Bapak Himawan Saputo PhD untuk mematikan materinya. Namun di sini akan saya sampaikan sedikit profil dari narasumber ini. Nama lengkap di sini Pak Himawan Saputo PhD, adapun pendidikan beliau ini adalah S1 dari STAN, Pak ya. Lalu S2 dari Duke University dan terakhir PhD itu dari University of Kentucky. Adapun pekerjaan untuk saat ini yang kami peroleh informasinya itu adalah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk kesempatan dan waktunya silakan kepada Bapak Himawan untuk memaparkan atau memberikan semacam penjelasan kepada kita semua. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bayu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, teman-teman mahasiswa maupun pengajar staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Saya sangat berterima kasih telah diberi kehormatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan
perpajakan ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon izin sharing screen. Ya, jadi hari ini kita akan mendiskusikan kepatuhan pajak sukarela ya, apakah fakta ataupun hanya mitos ya. Jadi kepatuhan pajak sukarela itu bisa dimengerti sebagai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan perpajakan tanpa ada insentif dari luar. Jadi dia secara sadar, secara motivasi dari internal untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan. Jadi tidak ada insentif apapun dari luar. Nah, itu mungkin definisinya seperti itu. Nah, kenapa hari topik voluntary tax compliance ini menarik ya? Karena selama ini baik di diskusi publik maupun dalam pengambilan kebijakan di bidang perpajakan maupun keuangan publik, voluntary tax compliance ini sering dipakai sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sudah lama sekali mungkin teman-teman apabila mengikuti berita maupun perkembangan kebijakan di bidang keuangan publik akan memahami kalau kepatuhan pajak sukarela ini cukup penting ya untuk dipahami. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mungkin sekitar 4 sampai 5 topik. Yang mungkin pertama adalah pendahuluan ya. Jadi pendahuluan kita akan membahas motivasi dari acara atau diskusi hari ini, terus nanti yang akan kita bahas di dalamnya itu apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita jawab. Nah, terus yang kedua, ada kita akan mendiskusikan model-model kepatuhan pajak. Terus setelah itu, apakah model-model tersebut terbukti benar di lapangan, gitu ya, prediksi dari model-model tersebut, apakah benar terjadi di lapangan. Sebagian yang terakhir mungkin ya sebelum kesimpulan kita akan melihat sekilas bagaimana potret kepatuhan pajak di Indonesia berdasarkan salah satu paper yang ada dalam disertasi saya yaitu tentang tax amnesty. Nah, selama diskusi nanti saya persilahkan teman-teman apabila ada pertanyaan ataupun masukan atau sesuatu yang ingin disampaikan langsung aja interupsi, tidak usah menunggu saya menyampaikan apa saya mempersilahkan ya. Jadi silakan aja dan juga di sini saya rasa tidak ada pertanyaan yang semua pertanyaan bagus ya, tidak ada yang basic ataupun tidak ada yang sophisticated. Jadi apapun itu silakan ditanyakan. Silakan disampaikan. Nah, untuk motivasi dari diskusi kita kali ini ya, secara akademik ya. Jadi secara akademik itu para peneliti melihat bahwa di beberapa, mungkin di sebagian besar negara maju, tingkat audit rates atau coverage audit atau coverage pemeriksaan itu rendah. Jadi misalnya di Amerika itu hanya 0,45% dari populasi wajib pajak yang diperiksa. Terus di Denmark itu hanya 4,2%, terus di UK itu 2,8%. Di sisi lain, kok tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, misalnya di Amerika itu 83,6%, terus di Denmark 95%, terus di UK itu 95,3%. Jadi compliance rate di sini dapat diartikan
bahwa 83,6% potensi penerimaan itu bisa dikumpulkan oleh otoritas pajak. Ya. Jadi hanya non-compliance rate-nya tinggal di 1 dikurangi 83,6 ini, itu non-compliance. Jadi tax gap ya, kalau teman-teman sering mendengar itu tax gap. Hal ini nah, menunjukkan pertanian. Nah, kondisi ini cukup... Hal ini sektor lain. Hal ini menunjukkan sektor lain. Ya, jadi fenomena ini cukup bertentangan dengan model kepatuhan pajak yang disampaikan oleh Alingan Sanu. Jadi kepatuhan pajak itu sangat bergantung terhadap probability of audit. Nah, makanya banyak penelitian yang mencoba menjawab fenomena ini. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Nah, secara umum penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa data pihak ketiga, gitu ya, informasi data pihak ketiga dan aspek-aspek psikologis ya, aspek-aspek yang datangnya dari internal adalah main drivers of compliance, adalah faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kepatuhan, gitu ya. Namun demikian, kredibilitas dari hasil-hasil penelitian tersebut ternyata bervariasi. Jadi ada beberapa bukti yang tidak konsisten atau mungkin saling bertentangan. Misalnya ada bukti yang menemukan bahwa faktor psikologi itu memotivasi wajib pajak untuk melakukan untuk berlaku patuh ya. Tapi hanya terbukti kalau dilakukan di atau dilakukan dengan lab eksperimen atau laboratorium eksperimen yang biasanya dilakukan di kampus-kampus dengan mahasiswa. Tapi kalau menggunakan field eksperimen atau natural eksperimen, temuan itu tidak finding itu tidak terbukti gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, dari sisi pengambilan keputusan atau dari sisi kebijakan, kepatuhan pajak juga cukup menjadi fokus dalam melakukan aktivitas atau reformasi di bidang keuangan publik atau perpajakan. Jadi misalnya dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 360 ya tahun 2017 tentang reformasi program reformasi perpajakan. Ya. Kata-kata kepatuhan itu disebutkan 26 kali. Nah, kepatuhan sukarela sendiri itu disebutkan 6 kali. Nah, di sisi lain kepatuhan material ya, yang kepatuhan yang berhubungan dengan akurasi wajib pajak dalam melaporkan basis pajak dan pajak yang terutang itu hanya disebut 2 kali. Terus kepatuhan formal terkait dengan apakah kita menyampaikan SPT atau tidak, menyampaikannya terlambat atau tidak, hanya disebut 2 kali. Nah, ini ada kontradiktif dengan hasil TADAT ya. Jadi TADAT itu namanya Tax Administration Diagnostic Tools ya. Jadi tools yang digunakan untuk menilai seberapa bagus otoritas pajak ya. Jadi kalau kita lihat POA itu adalah purpose objective area gitu ya. Jadi ini area-area yang ada di TADAT gitu ya. Jadi POA 3 ya terkait dengan voluntary compliance itu ternyata skornya sudah bagus ya. Skornya itu B kalau di sini ya. Di sisi lain POA 2 yang hubungannya dengan kepatuhan material ya. POA 2 effective risk management dan POA 6 ini skornya relatif jelek gitu ya. Nah, ini agak kontradiktif karena di satu sisi pembuat kebijakan itu fokus atau menitik beratkan terhadap kepatuhan sukarela, di sisi lain kepatuhan sukarela sudah bagus gitu ya. Jadi mana nih yang kritikal untuk kepatuhan pajak secara umum? Apakah kepatuhan sukarela ataupun kepatuhan material gitu ya? Jadi ini yang mungkin nanti akan kita dalami. Akan kita diskusikan untuk menentukan nih apakah faktor-faktor mana yang penting gitu. Karena
Seperti kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan pajak itu selalu tidak tercapai. Terus tax ratio juga semakin menurun. Walaupun itu banyak faktornya ya, mungkin ada kebijakan yang, jadi tidak hanya terkait dengan administrasi, tapi juga terkait dengan kebijakan tentang basis pajak dan tarif pajak. Jadi tidak hanya terkait dengan kepatuhan pajak tadi, tapi tax ratio juga terkait dengan perubahan aturan terkait dengan basis pajak dan tarif pajak. Gitu. Nah, jadi NAP ini kita akan melakukan survei terhadap bukti-bukti yang terkait dengan faktor-faktor yang motivasi kepatuhan pajak. Jadi faktor-faktor di sini kita bagi dua, yaitu extrinsic factor dan dua yang terkait dengan apa faktor-faktor yang di luar manusia ya. Misalnya audit, probabilitas audit, terus apakah ada data pihak ketiga atau tidak, gitu kan, terus whistleblower system misalnya. Dan juga yang kedua adalah faktor intrinsic factor yang datangnya dari dalam diri wajib pajak itu. Jadi perasaan bersalah, perasaan malu gitu kan, atau kepercayaan terhadap pemerintah gitu ya, percaya atau enggak. Terus nasionalisme tinggi atau enggak gitu. Jadi kita akan melakukan survei terhadap bukti-bukti yang atau terhadap penelitian yang menemukan faktor-faktor tersebut. Terus kita akan setelah melakukan survei, kita akan melakukan review apakah bukti-bukti tersebut dapat dipercaya atau enggak gitu ya, atau apakah kredibel atau enggak. Jadi kredibel di sini seperti diungkapkan di beberapa paper ya, misalnya di English Fiscal Journal of Economic Perspective tahun 2010 yang berjudul Credibility Revolution. Kredibilitas sebuah bukti itu mungkin bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama secara internal ya, internal validity. Apakah bukti tersebut bisa menangkap hubungan kausalitas yang ada di populasi yang sedang diteliti, kan? Apakah analisis yang digunakan untuk mendapatkan bukti itu bebas terbebas dari adanya masalah selection bias atau endogeneity, gitu ya. Terus yang kedua, kredibilitas terkait dengan external validity. Apakah bukti tersebut atau analisis tersebut bisa digeneralisasi atau hasilnya konsisten kalau dilakukan dengan metode yang berbeda, dengan sampel yang berbeda, mungkin dengan konteks yang berbeda, tidak mungkin tidak hanya di negara maju tapi juga di negara berkembang, gitu ya. Jadi gitu, mungkin kita akan melihat bukti-bukti tadi dari dua sisi itu, internal dan juga external validity. Nah, sebagai preview dari temuan saya terkait dengan kredibilitas evidence itu, yang pertama, extrinsic factor itu ternyata ditemukan di semua jenis penelitian ya, baik menggunakan field eksperimen, lab eksperimen, ataupun natural eksperimen atau quasi eksperimen. Terus dengan berbagai dataset ya, jadi misalnya menggunakan SPT ataupun menggunakan mungkin mahasiswa ataupun menggunakan data survei gitu ya. Terus konsisten juga apabila dilakukan di berbeda-beda tempat, misalnya di negara maju. Temuannya juga sama apabila dilakukan dengan di negara berkembang. Jadi bisa dikatakan kalau extrinsic factor ini mempunyai kredibilitas yang tinggi secara internal maupun eksternal. Namun demikian, intrinsic factor itu tidak ditemukan apabila kita menggunakan metode selain laboratory eksperimen, di mana biasanya laboratory eksperimen itu menggunakan mahasiswa, biasanya dosennya meminta mahasiswanya untuk bersedia, ataupun mahasiswanya meminta temannya untuk bersedia berpartisipasi dalam penelitiannya. Jadi sebenarnya bukan masalah mahasiswanya, tapi
memang hasilnya berbeda dengan apabila dilakukan dengan metode yang lain, misalnya field eksperimen ataupun kuasa eksperimen. Jadi ini mungkin hal ini hanya terjadi di literatur tax compliance ya. Kalau kita lihat di literatur yang lain, itu bisa saja konsisten antara apa yang ditemukan di laboratorium eksperimen dan juga di field eksperimen. Nah, memang di sini agak berbeda, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang model kepatuhan pajak. Jadi di sini saya akan mendiskusikan dua model kepatuhan pajak. Yang pertama model tradisional, yang kedua non-tradisional. Namun sebelum itu, mungkin kita membahas, nah, kenapa sih kita membutuhkan theoretical model. Ya. Jadi teman-teman semua, saya kira sudah berinteraksi dengan beberapa model yang mungkin akan saya sebutkan setelah ini. Jadi theoretical model itu berfungsi untuk memodelkan pengambilan keputusan suatu entitas ya. Entitas itu bisa wajib pajak, bisa konsumen, produsen, pemerintah dan seterusnya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi dengan model itu kita bisa memprediksi apabila ada market shocks atau ada perubahan kebijakan pemerintah atau ada kebijakan pemerintah yang baru, bagaimana entitas tersebut merespon. Jadi kalau di sini kita akan membahas bagaimana wajib pajak itu merespon dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah ya, yang terkait dengan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi keputusan, mempengaruhi kepatuhan pajak, faktor ekstrinsik maupun faktor intrinsik. Jadi bagaimana nanti peneliti itu menggunakan atau memanipulasi faktor-faktor tersebut untuk melihat bagaimana sih respon wajib pajak gitu ya. Jadi misalnya menaikkan probability of detection, nanti hasilnya seperti apa, terus memberikan insentif terkait dengan moral suasion, terkait dengan nasionalisme, nanti respon dari wajib pajak seperti apa. Nah, beberapa contoh theoretical models ya, kalau dari mikro contohnya mungkin ada optimal tax, terus adverse selections, prospect theory, gitu kan, ada one clue. Nah, ini model-model klasik yang banyak sudah banyak di tes prediksi theoretical prediksinya dan banyak juga dilakukan di literatur keuangan publik ya. Terus yang kedua mungkin ada juga model-model makro. Mungkin teman-teman yang mengambil spesialisasi di makroekonomi bisa jadi mungkin economic growth atau business cycle mungkin paham dengan model-model yang ada di sini. Jadi, nah, yang pertama itu model kepatuhan pajak tradisional. Tradisional kenapa? Karena di sini mungkin model kepatuhan yang pertama kali ya, atau pertama kali dibuat terkait dengan kepatuhan pajak oleh Allingham Sanmo. Ya. Jadi bisa sering dikenal sebagai ES model yang di publikasikan di Journal of Public Economics tahun 1992. Jadi model ini dibangun berdasarkan The Economic of Crime model ya dari Baker, Journal of Political Economics tahun 68. Jadi di model ini wajib pajak maksimalkan expected utility dengan mempertimbangkan benefit dari apabila melakukan evasion atau penghindaran pajak kan, dengan pertimbangan seberapa besar dia akan terdeteksi dan terkena penalti gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ada satu kelemahan di sini yang nanti akan disemurahkan oleh Cleven bahwa Allingham Sanmo ini mengasumsikan bahwa probability of detection itu hanya bersumber dari probability of audit gitu kan. Karena mungkin zaman dulu tahun 1972 itu belum terpikirkan mungkin bagaimana kita mengawasi atau memverifikasi tanpa melakukan audit ya.
Nah, sekarang kan kemajuan teknologi, terus mungkin kemajuan apa, mungkin pertukaran data dan seterusnya, gitu kan, yang bisa membuat transaksi itu tertangkap dengan data, gitu ya. Jadi probability of detection itu tidak hanya berasal dari probability of audit. Nah, Cleven et al. Tahun 2011 ini memodifikasi model AS ini dengan menambahkan struktur dalam probability of detection. Jadi dia mengasumsikan bahwa probability of detection tidak sama dengan probability audit, tapi probability of detection itu lebih atau adalah fungsi dari adanya informasi pihak ketiga, gitu ya. Nah, ini dia mencoba menerangkan tadi fenomena tadi, kenapa di negara-negara maju itu walaupun probability update-nya rendah, tapi kepatuhannya tinggi. Nah, ini dia mencoba menangkap fenomena tersebut dan memodelkannya dengan memodifikasi model kepatuhannya palingan sanmu. Ya. Jadi dia memprediksi bahwa dalam audit trip yang near zero, ya, as the coverage of third party information goes to 100, ya, of true income, maka probability of detection itu akan meningkat sampai 100 juga, dan taxpayers akan mempunyai insentif untuk melaporkan income yang sebenarnya untuk maksimalkan utility. Itu ya kira-kira intuisinya. Nah, bagaimana sih model formalnya ini? Ini mungkin rangkuman model formal dari traditional compliance model. Jadi di sini dimodelkan bahwa wajib pajak yang mempunyai preferensi resiko netral, gitu ya, memaksimalkan utility utility dari penghasilan yang didapat apabila dia tidak diaudit, ya. Jadi term yang pertama ini kondisi income apabila dia tidak diaudit. Nah, di sini P ini yang term yang kedua ini apabila diaudit. Jadi P di sini ada probability of detection, E ini evasions atau unreported income, Y bar ini true income, tau ini tax rate, ya, theta itu penalti. Jadi di sini saya pastikan bahwa probability of detection adalah increasing function of E. Nah, dengan parameter itu atau dengan persamaan ini, maka kita akan menemukan berapa sih optimumnya evasion itu dengan melakukan first order condition dari utility ini. Kita akan maksimalkan utility dengan first order condition. Nah, hasilnya seperti ini kalau kita lakukan first order condition. Nah, hasil ini dan juga persamaan elasticity of detection with respect to evasion ini, ya, P inverse E times E over P ini, ya, lebih dari ini elastisitas dari probability of detection with respect of evasion, ya. Jadi elastisitasnya persamaan seperti ini. Nah, dengan dua dengan elastisitas ini kita masukkan elastisitas ini ke persamaan yang tadi, optimum, kondisi optimum dari E tadi. Jadi kalau kita rearrange, ya, persamaan ini, terus masukkan elastisitas ini, jadinya seperti ini. Jadi misalnya ini P, ini hasil dari sini, terus 1 ini dari sebelah sini, gitu kan. Jadi di rearrange saja kita akan mendapat persamaan 2E. Nah, pertanyaannya, kalau audit trip itu sangat rendah, bagaimana pemerintah itu di negara-negara maju bisa meningkatkan probability of detection secara substansial, gitu ya, yang membuat tadi kepatuhan pajaknya tinggi kalau menurut traditional compliance ini. Nah, di sini Cleven itu memberikan struktur terhadap probability of detection. Jadi kurva yang biru ini merepresentasikan hubungan dari probability of detection
dan evasion serta jenis dari income, apakah income itu self-reported atau third-party reported income. Jadi apakah income itu self-reported ya, jadi tidak ada data yang bisa memverifikasi, atau ada income itu ada data yang bisa memverifikasi income itu. Jadi misalnya karyawan itu kan dipotong oleh pemberi kerja, gitu. Biasanya dibuatkan form A1 untuk karyawan swasta atau A2 untuk karyawan dan negeri, gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan third party reported income itu income yang mungkin ada mekanisme withholding tax di situ. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini kalau self reported income ini akan sangat susah dideteksi, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa probability of deteksinya sangat rendah dan self-employed atau wira usahawan itu punya insentif untuk melakukan penghindaran pajak atau evasion gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita bergerak ke kanan gitu ya, untuk third party reported income itu Yana? Probability of deteksinya akan meloncat ke mendekati 1 gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau probability of detection dari income yang sudah di backup oleh third party reporting itu akan selalu tinggi atau mendekati 100% gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah itu membuat mekanisme yang mirip-mirip third party reporting? Nanti kita akan lihat macam-macam caranya. Misalnya menggunakan faktur pajak, ataupun mengakses data perbankan, ataupun dengan menggunakan whistleblower system, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh otoritas pajak di berbagai negara untuk meningkatkan peluang deteksi. Gitu ya. Jadi karena otoritas pajak itu terbatas sumber dayanya, jadi tidak bisa mengaudit semua wajib pajak yang terdaftar, maka otoritas pajak itu hari demi hari meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan tadi third party data matching. Jadi misalnya di Australia dia itu sudah bekerjasama misalnya dengan situs-situs marketplace misalnya eBay gitu kan, dan juga mungkin Amazon untuk bertukar data untuk memverifikasi income dan biaya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, sekarang kita membahas non-traditional compliance model. Jadi di non-traditional compliance model ini, mereka meredefinisi parameter atau utility parameter yang ada di traditional compliance model. Jadi ini datangnya cukup belakangan ya, tahun 1994. Jadi mereka Erard dan Fasten ini menambahkan dua parameter yaitu guilt dan juga shame. Ya. Guilt itu perasaan bersalah kalau dia melakukan evasion gitu ya dan tidak tertangkap. Tapi kalau shame itu perasaan malu kalau melakukan evasion dan tertangkap. Jadi dia menambahkan dua parameter. Nah, ini dua parameter ini yang mendasari argumen bahwa wajib pajak itu bisa patuh secara sukarela. Gitu ya. Jadi, pun model intrinsic factor itu ini. Jadi, nanti ada kembangannya, tidak hanya di sorry, saya putus ya tadi ya. Putus-putus suaranya, Pak. Mohon maaf. Ya, maaf. Ya, Pak, jaringannya nih kayaknya karena hujan ini, Pak.
Jadi kalau G ini adalah fungsi dari efficient ya, efficient rate. Ya. Jadi kalau efficient rate-nya kecil, maka G-nya ini kecil. Kalau efficient rate-nya besar, maka G-nya ini jadi besar karena function dari efficient. Tapi kalau G-nya besar, utility-nya kecil ini. Karena ini adalah denominator atau pembagi ya di sini. Semakin besar G, maka U-nya semakin kecil. Maka dalam kondisi probability of audit ini kecil seperti di negara-negara tadi, ini akan memastikan bahwa wajib pajak itu akan melaporkan true income-nya gitu kan. Karena dia akan merasa bersalah apabila melakukan evasion ya, kalau nggak tangkap ya. Nah, kan dia ingin maksimalkan utility nih. Maka dia akan mencoba meminimalisir ini, mengenolkan ini. Kalau ini nol berarti kan efficiency-nya nol. Sama kalau dia di kondisi audit, kalau dia pengen utility yang besar, dia akan minimalkan shame ini. Maka efficiency-nya juga akan diminimalisir gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu, apa bagaimana non-traditional model ini didesain untuk mewadahi intrinsic factor tadi. Jadi nanti selain guilt, shame itu juga ada trust, ada nasionalisme gitu ya, faktor-faktor yang datangnya dari internal wajib pajak itu, bukan dari eksternal gitu ya. Nah, mungkin sebelum ke empirical evidence ya, bagaimana apakah jadi nanti empirical evidence itu menguji prediksi dari model-model ini, apakah benar-benar prediksinya itu terjadi atau enggak gitu, kira-kira itu. Nah, mungkin sampai sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Teman-teman semua, mungkin ada yang masih bingung, silakan. Atau mungkin nanti di akhir aja, Pak, setelah presentasi kita akan ajukan beberapa pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, Mas Wai. Nah, sekarang kita akan melakukan survei terhadap empirical evidence dan juga mereview kredibilitas dari evidence yang ada gitu ya. Jadi kenapa kita membutuhkan empirical analysis ya? Ya, untuk menguji tadi model prediksi tadi. Jadi kan dua model tadi memprediksi sesuatu yang berbeda ya. Yang satu memprediksi kalau faktor-faktor eksternal seperti probability of detection, penalti itu meningkatkan atau mempengaruhi kepatuhan. Di sisi lain, di model yang non-tradisional itu memprediksi bahwa intrinsic factor atau faktor-faktor intrinsik itu mempengaruhi kepatuhan pajak. Jadi kayak gitu. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, apa sih komponen dari credible empirical analysis? Ya? Jadi analisis yang credible itu seperti apa? Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, internal validity. Jadi analisis itu harus tidak punya masalah terkait dengan selection bias atau endogeneity. Jadi dia bisa menangkap hubungan sebab, hubungan kausalitas di dalam populasi. Jadi memang faktor-faktor tadi seperti probability of detection itu memang ada hubungan kausalitasnya dengan kepatuhan gitu ya. Jadi tidak hanya korelasi tapi kausalitas di situ gitu ya. Nah, external validity itu apa? Tadi bahwa analisis tersebut bisa digeneralisasi dengan berbagai metode. Kayaknya beliau freeze kayaknya, Pak. Suaranya masih mute, Pak. Mohon maaf. Ya. Oh, putus lagi ya, Pak? Ya, betul, Pak. Barusan kayaknya jaringannya, Pak, belum stabil, Pak. Silakan, Pak. Oh, ya, mohon maaf. Kalau suaranya terputus-putus enggak ya tadi ya? Kalau sekarang sih enggak, Pak. Kalau tadi sedikit, Pak. Kalau sekarang sih sudah aman, Pak.
Sebentar, tunggu sebentar ya. Oh, mungkin saya cek in koneksi internet sebentar. Oh ya, silakan Pak. Ya, kemudian lancar sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf gangguannya. Jadi ini adalah evidence atau hasil-hasil penelitian terkait dengan extrinsic factor atau eksternal yang di luar jangkauan atau di luar motivasi dari wajib pajak tersebut. Ya. Jadi mungkin yang mengajuk atau yang membentuk faktor-faktor ini adalah pihak lain, bisa pemerintah gitu ya, bisa private sector gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat tempat penelitiannya berbagai macam ya, ada di Amerika, ada di Denmark gitu ya, di negara maju dan juga di negara berkembang, misalnya di Argentina, Chile, Uruguay gitu ya. Metodenya juga bermacam-macam, ada field eksperimen, ada quasi eksperimen, ada ya quasi eksperimen itu natural eksperimen. Nah, temuan-temuannya apa? Jadi misalnya nih Slemrod tak Journal of Public Economics 2001 ya melakukan penelitian di Minnesota di Amerika dengan mengirimkan surat yang berisi kemungkinan audit atau audit threat gitu ya, dan juga surat yang berisi tentang himbauan moral gitu ya, atau moral suasion. Nah, di sini temukan bahwa audit threat itu sangat berpengaruh ya terhadap kepatuhan ditemukan itu. Tapi kalau moral suasion itu tidak ada impact-nya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor lain, misalnya third party information. Jadi, saya sini menggunakan kebijakan terkait dengan earned income tax credit ya. Jadi, tax credit yang diberikan oleh low income household. Jadi, di sini kalau household tersebut atau wajib pajak tersebut self-employed, dia akan bisa manipulasi income yang digunakan untuk mendapatkan tax credit itu. Jadi kalau wage earners atau karyawan yang pajaknya sudah dipotong ya, sudah apa dipotong, termasuk third party reporting income, itu tidak bisa manipulasi income karena sudah ada data yang untuk memverifikasi. Terus ada Cleven gitu ya di Econometrica 2011 gitu ya. Nah, di semua studi ini, gitu ya, kalau dia meneliti terkait moral appeal atau hal-hal yang sifatnya intrinsik, misalnya moral appeal, ya, social norm, gitu kan, moral suasion itu tidak akan ditemukan, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya itu eksternal, ekstrinsik ya, yang sifatnya itu bisa meningkatkan probability of detection, gitu ya. Misalnya nih ada bank credit information gitu ya, itu akan meningkatkan atau ada pengaruhnya, ada hubungan kausalnya dengan kepatuhan pajak. Gitu. Nah, ini mungkin kita lihat satu paper ya, papernya Clever. Nah,
dari Cleven dan co-authors-nya itu melakukan field experiment di Denmark ya, dengan menggunakan individual taxpayers ya. Dia merandomisasi 40.000 individual taxpayers ya. 50% mereka itu dilakukan random audit, terus sisanya tidak diaudit. Ya. Setelah itu dia mengirimkan surat yang berisi ancaman audit ya. Nah, yang pertama suratnya itu 50% probability, yang kedua itu 100% ya, yang dikirim ke dua grup tadi di tahun berikutnya ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya hampir tidak ada penggelapan pajak bagi income atau penghasilan yang subject to third party reporting. Jadi bisa jadi third party reporting itu tadi withholding dia mendapatkan atau transaksinya itu di cover dengan faktur ataupun ada data matching dengan private sector dan seterusnya. Pokoknya kalau income itu ada data yang bisa memverifikasi, itu efisiensinya akan sangat rendah atau mendekati nol gitu ya. Tapi kalau income itu tidak ada yang bisa memverifikasi atau tidak ada data yang bisa memverifikasi, itu akan terjadi penggelapan pajak gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus audit threat letters ya. Hasilnya apa? Kalau surat itu diterima oleh orang yang menerima self-reported income, maka pengaruhnya gede. Maka pengaruh terhadap kepatuhannya setelah itu atau reported income-nya besar, tapi nggak ada pengaruhnya surat itu kalau ditujukan kepada wajib pajak yang menerima income subject to third party reporting ya. Jadi kayak gitu. Dan ini konsisten kan dengan theoretical prediction tadi yang kita dapat dari traditional model ya. Nah, terus ini juga terjadi di Chile ya, Pomerans. Pomerans ini dia melakukan dua field experiment ya. Pertama sama dia mengirimkan surat ke 445.000 perusahaan ya. Jadi yang pertama isinya deterrence letter gitu kan. Jadi isinya semacam audit threat gitu ya, bahwa kamu akan diperiksa gitu ya. Yang kedua isinya tentang tax moral gitu. Tax moral misalnya bahwa pembayaran pajak itu mulia dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga placebo letters gitu kan atau no letters. Nah, findingnya apa? Bahwa audit threat tadi substantially increase VAT payment gitu ya. Nah, VAT payment terhadap apa gitu kan. Nah, di sini ditemukan nih. Yang kedua dia nggak menemukan nih moral suasion itu mempengaruhi VAT payment gitu. Jadi moral suasion itu atau faktor ansis itu tidak ada pengaruhnya terhadap patuhan gitu. Terus yang ketiga dia menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai faktur pajak atau transaksinya banyak melibatkan faktur pajak gitu ya, wholesaler misalnya, itu akan less responsive, akan tidak begitu terpengaruh dengan audit tersebut relatif terhadap retailers atau perusahaan-perusahaan yang transaksinya itu tidak banyak menggunakan faktur pajak gitu ya. Jadi itu ini juga konsisten terhadap modelnya Cleven tadi. Kalau transaksi itu disupport dengan data yang bisa verifikasi, maka peluang terjadi atau peluang tertangkapnya ketidakpatuhan itu tinggi. Tapi kalau tidak ada third party reporting, maka peluang untuk tertangkap ketidakpatuhan itu rendah gitu ya. Nah, ini juga banyak lagi nih, ada di Ecuador, ada di Spanyol gitu ya. Nah, yang lucu ini di Ecuador ya. Judul papernya itu Dodging Taxman atau mengelabui orang pajak. Jadi di sana itu ada program semacam letter of notice. Jadi orang data matching ya. Jadi program data matching. Jadi kita otoritas pajak itu menerima data terkait income dan biaya dari berbagai pihak ya. Setelah itu di matching-kan dengan pelaporan WP. Nah,
apabila ada selisih atau gap, maka wajib pajak akan diberikan himbauan. Nah, setelah dilakukan himbauan, terus WP-WP yang punya gap dan membetulkan SPT itu 99% itu memang income-nya itu sesuai dengan apa yang di data matching-nya itu. Tapi kemudian dia juga menaikkan biayanya sehingga pajak yang dibayarkan itu kecil gitu ya. Jadi saya membetulkan income saya, tapi saya akan naikkan biayanya. Nah, biaya ini di situ memang tidak banyak disupport atau didukung oleh third party data gitu. Jadi itu bagaimana wajib pajak itu mengelabui otoritas pajak ya. Jadi ini cukup terkenal papernya ya. Nah, terus mungkin satu lagi ini ada Naritomi ya. Ini cukup bagus, ini bisa juga dicontoh untuk kalau teman-teman ingin meneliti terkait dengan kepatuhan pajak atau public finance. Jadi dia menggunakan quasi eksperimen atau natural eksperimen ya. Nah, sedikit informasi ya, natural eksperimen itu kemarin baru saja mendapat penghargaan Nobel ya, Angus Pisgah dan Card gitu ya. Itu juga penghargaan terhadap causal inference. Jadi metode penelitian yang mencari hubungan kausal dengan menggunakan tadi natural eksperimen ya. Itu. Jadi sekilas saja. Nah, ini juga menggunakan quasi eksperimen di Brasil ya. Jadi di Brasil itu ada program whistleblower program. Jadi konsumen itu bisa melaporkan apabila membeli dari perusahaan atau wajib pajak tidak diberikan receipt atau faktur gitu ya. Nah, kenapa mereka butuh faktur? Karena faktur itu akan diundi ya, seperti dapat hadiah undian ya. Mungkin dulu ada undian berhadiah nasional gitu ya, tahun-tahun 80-an gitu. Nah, sama di Brasil kayak gitu. Jadi mereka memberi insentif untuk pembeli itu meminta faktur atau receipt dengan cara tentunya akan minta itu receipt-nya. Nah, kalau nggak dikasih, maka orang itu akan melaporkan ke pemerintah dan akan diberikan putus lagi ya. Ya. Sampai dua. Ya. Jadi program tadi apabila konsumen tidak diberikan receipt atau faktur, maka dia akan bisa melaporkan hal itu ke whistleblower system dan mendapat reward yang cukup besar ya. Maka program itu untuk memberikan solusi terhadap namanya last mile problem of VAT. Jadi last mile problem itu biasanya di retailer itu suka melakukan cash transaction ya. Jadi dia tidak mengut VAT untuk supaya dia tidak mengut VAT itu dengan menggunakan cash transaction. Jadi tidak tercatat gitu. Nah, di sini Naritomi ini membandingkan reported income atau reported VAT base itu retailers dan wholesalers. Jadi retailers ini perusahaan yang transaksinya itu menggunakan sedikit faktur ya, dibanding dengan wholesaler. Karena wholesaler itu kan lawan transaksinya kan banyak, mungkin registered atau pengusaha kena pajak ya. Jadi intensitas transaksi dengan menggunakan faktur itu tinggi. Ya. Dia membandingkan itu. Nah, dia mencoba membuat kontrol dan treatment-nya itu dengan menggunakan dua perusahaan, jenis perusahaan itu. Jadi retailers itu digunakan sebagai treated firms atau treated group, wholesaler itu digunakan sebagai control firm atau control group. Jadi temuannya apa? Temuannya bahwa
program tadi meningkatkan reported income in retail sector by 21%. Jadi ini tinggi banget ya, 21%, bahwa patuhan pajaknya juga sebelumnya cukup tinggi. Jadi bisa meningkatkan patuhan sebesar 21%. Ya gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita beranjak ke faktor bukti-bukti yang terkait dengan faktor intrinsik ya. Intrinsik itu faktor yang asalnya dari dalam. Ada trust, ada pride ya, religiosity gitu kan. Nah, tadi yang membuat orang itu secara sukarela ya, tidak ada paksaan misalnya diancam audit atau tidak ada data pihak ketiga, itu dengan sendirinya melaporkan income-nya secara akurat, bayar pajaknya secara akurat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali, bukan banyak sekali tapi banyak penelitian yang dilakukan di negara-negara maju ya, Kanada, Swiss, Prancis ya, Austria, Hungaria dan Amerika, Australia, Italia gitu ya. Jadi jarang yang dilakukan di negara-negara berkembang ya. Nah, terus kalau kita lihat metodenya ya, kita melihat metodenya OLS gitu ya. Terus field experiment. Nah, kalau field experiment kita lihat bahwa moral suasion itu tidak mempunyai impact gitu ya. Nah, di sini juga kalau penelitian itu dilakukan dengan lab eksperimen, maka intrinsic factor itu akan diketahui atau akan muncul ya. Misalnya nih, trust to tax authority, atau kalau punishment threat kan tadi sudah banyak ditemukan ya di studi terkait dengan traditional model gitu. Nah, terus kalau kita lihat ya, misalnya untuk field experiment ya, field experiment itu misalnya nih, Torgler 2004, terus Torgler lagi 2013 gitu ya, Bargava Manoli 2015, ini tidak menemukan impact dari moral suasion, social message gitu ya. Tapi kalau menggunakan laboratory experiments itu, mereka akan selalu menemukan itu intrinsic factor itu, atau faktor-faktor yang dasarnya dari dalam. Ada tadi guilt, shame gitu kan, ada patriotisme, itu selalu ditemukan kalau menggunakan lab experiment. Jadi itu gambaran gambaran bukti-bukti yang didapat dari penelitian yang terkait dengan non-traditional compliance model. Nah, kita akan melakukan review terhadap validitas internal dari penelitian-penelitian tadi ya. Yang pertama, penelitian terkait dengan traditional model. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa penelitian-penelitiannya kan banyak dilakukan dengan field experiment ya, yang melibatkan randomisasi sampel gitu ya, terus randomisasi treatment juga gitu ya, kita lihat tadi di sebagai contoh ya di Denmark, terus di Chile gitu ya. Nah, itu sering disebut dengan randomized control trials ya. Jadi RCT ini juga tahun 2019 itu juga mendapat penghargaan Nobel ya, sebagai achievement dari Esther Duflo, terus suaminya Banerjee, terus Michael Kremer gitu ya, yang menggunakan atau mendorong RCT ini untuk menjawab atau menanggulangi masalah-masalah di bidang kemiskinan gitu ya, atau menanggulangi kemiskinan di dunia ini, maka mereka mendapatkan Nobel atas inisiatifnya tersebut gitu ya. Nah, RCT ini juga hal yang umum di lingkungan public finance ya, untuk dilakukan walaupun cukup susah dan biayanya besar. Nah, kalau terus terkait dengan metode yang lain, jadi studi penelitian di bidang traditional model ini juga menggunakan metode natural experiment gitu ya, yang digunakan juga oleh kalau kita belajar ya
mungkin pakai bukunya Inggris sama Piske itu ya, mostly harmless econometry, itu kan kita akan banyak belajar itu metode-metode natural experiment. Nah, ini juga digunakan untuk tradisional model. Tapi kalau kita non-tradisional, ini akan jarang kita temukan. Mungkin nggak ada. Nah, secara umum, secara validitas internal, gitu ya, penelitian-penelitian di model tradisional ini tidak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Nah, mari kita lihat penelitian di bidang penelitian di model non tradisional, gitu ya. Bagaimana kira-kira internal validity mereka seperti apa? Nah, kalau kita lihat di laboratory eksperimen itu kan sampelnya biasanya voluntary ya, voluntary itu ya siapa yang mau, kita nggak bisa merandomisasi ini milih. Jadi populasi mahasiswa terus kita randomisasi. Iya, kamu ikut ya, kamu enggak, kamu ikut, kamu enggak gitu kan. Biasanya itu voluntary. Nah, antara yang voluntary sama yang enggak voluntary, antara voluntary ikut sama yang enggak ikut itu kan mungkin ada karakter yang beda yang menyebabkan juga di situ ada kemungkinan selection bias gitu ya, mungkin ya. Perbedaan karakter antara mahasiswa yang ikut ya, bisa jadi mahasiswa yang ikut survei itu memang dia punya kepedulian sosial yang tinggi dibanding yang nggak ikut karena mungkin menolong dosennya atau menolong temannya, ya nggak tahu juga. Walaupun treatment yang nanti akan dipakai ya di penelitian lab itu di acak atau di randomisasi gitu ya. Jadi ya gitu. Nah, kalau kita lihat ya tadi juga di atas juga di tabel di non-traditional model itu ada yang masih menggunakan OLS ya. OLS itu walaupun ada manfaatnya, tapi asumsi-asumsinya itu sangat idealis ya. Jadi mereka mengasumsikan bahwa tidak ada hubungan tuh antara error term dan explanatory variables ini. Jadi kita menganggap bahwa variabel-variabel yang ada di atau independent variable itu sifatnya exogenous dan semua sudah dikontrol oleh variabel yang ada di model itu. Nah, itu asumsi yang sangat idealis. Kalau kita mau melakukan atau mengklaim hubungan itu kausalitas, tapi untuk korelasi sih tidak ada masalah. Nah, terus kita lihat tadi ada studi yang menggunakan instrumental variable. Nah, kalau kita lihat papernya itu penelitian sendiri menyatakan bahwa instrumen yang digunakan itu lemah gitu ya, maka ya udah kalau dia sudah bilang gitu ya sudah menyadari bahwa mungkin ada masalah terkait dengan internal validity di temuannya gitu ya, kayak gitu. Nah, masalah utama dari non-traditional model studi atau penelitian-penelitian untuk non-tradisional model itu tidak hanya ini, tapi mungkin lebih bagaimana hasilnya bisa digeneralisasi atau terkait dengan external validity. Gitu ya. Jadi ini masalah, tapi masalah yang besar itu terkait dengan external validity. Nah, bagaimana masalah itu? Mari kita lihat. Oh, sorry. Sebelum kita ke external validity, mungkin ada baiknya kita mereview sebenarnya data yang digunakan. Nah, data yang digunakan untuk penelitian-penelitian terkait dengan traditional model atau terkait atau yang menguji traditional model, yang menguji apakah faktor-faktor eksternal itu mempengaruhi kepatuhan pajak itu, datanya apa gitu ya. Data yang digunakan ya, kalau kita dalami lagi penelitian-penelitian yang di atas tadi itu secara umum mereka menggunakan data wajib pajak atau actual taxpayers ya, yang dirandomisasi atau yang apa tadi dilakukan RCT itu mereka wajib pajak yang aktual gitu ya. Dan itu melibatkan juga otoritas pajak yang aktual, tarif pajak yang aktual, penalti yang aktual gitu ya. Demikian juga kalau kita menggunakan natural eksperimen ya, bahkan kadang kalau menggunakan natural eksperimen itu menggunakan full population of taxpayers ya. Jadi misalnya tadi natural eksperimen dari SAES gitu ya, di US tadi menggunakan populasi wajib pajak, terus di
berhasil tadi narik Tommy itu menggunakan populasi dari wajib pajak. Jadi sangat apa ya, sangat representatif sekali sampelnya karena itu populasi. Nah, bagaimana dengan data yang digunakan oleh penelitian terkait yang penelitian yang menguji model-model non tradisional ya, model kepatuhan tradisional atau yang terkait dengan faktor-faktor intrinsik ya. Nah, di sini mereka paling banyak sih menggunakan 1.000 atau 2.000 actual taxpayers ya di field experiments ya, walaupun di eksperimen, di field experiment pun faktor intrinsik itu tidak ditemukan gitu kan. Ya gitu. Nah, terus terkait dengan lab experiment itu mereka tidak menggunakan actual taxpayers, yang digunakan biasanya students atau mahasiswa. Jadi nah di sini mungkin ada sebuah indikasi bahwa ketidakkonsistenan tadi ya antara lab eksperimen dengan field eksperimen ini mungkin terkait dengan external validity atau penggunaan mahasiswa tadi sebagai penelitian gitu ya. Jadi bisa jadi ini hanya prediksi saya ya. Karena kenapa? Karena di literatur yang lain, misalnya ada literatur yang meliti tentang model tadi prospek teori ya, atau prospek teori itu antara field eksperimen dan lab eksperimen itu konsisten hasilnya gitu ya. Dan itu juga ada di public finance ya, di literatur public finance yang kemarin diteliti oleh Tatiana Homonov itu, bagaimana dampak dari bonus dan pajak terhadap penggunaan kantong plastik itu di Amerika gitu. Jadi mungkin ini konteks literatur kepatuhan ini agak lain ya. Nah, terakhir ini terkait dengan external validity. Jadi kalau kita lihat tadi penelitian-penelitian yang menguji model tradisional tadi melibatkan taxpayers yang sesungguhnya ya kan, kita sudah bahas tadi otoritas pajak yang sesungguhnya, tarif pajak, audit yang sesungguhnya, jadi memang benar-benar di audit gitu kan. Dan terus semua itu konsisten, temuannya konsisten ya. Kita mau pakai lab eksperimen, field eksperimen, atau natural eksperimen dilakukan di negara berkembang, lakukan di negara maju, itu selalu konsisten temuannya gitu ya. Nah, tapi kalau non tradisional model ini ya nggak konsisten, karena kalau dilakukan di field eksperimen faktor intrinsik itu tidak ditemukan, tapi kalau dilakukan di lab eksperimen itu akan ditemukan. Nah, ini inkonsistensi ini sih yang menjadikan klaim bahwa kepatuhan sukarela itu mempengaruhi tingkat penerimaan pajak ya. Apakah wajib pajak benar-benar bisa secara internal itu ya, tanpa insentif dari luar, patuh terhadap aturan-aturan pajak. Ini yang masalah inkonsistensi dari bukti-bukti hasil penelitian ini yang mungkin kita bisa berargumen bahwa tadi kepatuhan pajak sukarela itu bisa jadi di dunia nyata ya, tidak di lab eksperimen ya, di dunia aktual ya, di wajib pajak aktual itu memang tidak ada itu. Jadi mungkin hanya mitos saja. Nah, ini mungkin sudah ya kita ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Apakah tadi ya, bukti-bukti yang sudah kita diskusikan tadi juga konsisten dengan apa yang terjadi di Indonesia ya? Nah, saya mencoba memberikan sekilas gambaran bagaimana karakter kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu dengan menggunakan penelitian saya tentang dampak teks amnesti. Jadi di situ saya akan meneliti apa sih faktor-faktor penentu kepatuhan atau ketidakpatuhan itu ya, apakah konsisten dengan model-model tadi atau enggak. Nah, yang kedua, meneliti apakah
tax amnesty itu ada dampaknya terhadap kepatuhan atau terhadap reported income, apakah orang itu semakin akurat melaporkan atau semakin meningkat reported income-nya atau semakin menurun gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu dua pertanyaan yang mungkin akan saya jawab dan mungkin akan menggambarkan bagaimana perilaku patuhan wajib pajak khususnya untuk orang pribadi ya di Indonesia ya. Jadi ini mungkin tax amnesty teman-teman sudah tahu semua diimplementasikan tahun 2016 ya. Jadi pemerintah memberikan kesempatan untuk mendeklarasikan unreported asset ya untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah yang dibebaskan dari penalti. Jadi unreported assets sampai dengan tahun 2015 ya kalau untuk yang amnesti tahun 2015 itu. Jadi ada tiga periode gitu kan. Periode pertama itu menawarkan tarif pajak yang lebih rendah gitu kan. Sampai periode ketiga itu menawarkan tarif pajak yang lebih tinggi gitu. Nah, ada satu hal yang perlu disemati bahwa pemerintah atau otoritas pajak di sini menaikkan enforcement setelah pasca tax amnesty. Jadi ada beberapa kebijakan baik dilakukan oleh pemerintah dilakukan oleh presiden maupun dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi yang pertama mungkin kalau dari otoritas pajaknya ya kita melakukan atau meningkatkan intensitas monitoring kepatuhan ya, meningkatkan intensitas pengawasan wajib pajak. Kalau dari sisi policy mungkin pasca tax amnesty itu kalau teman-teman mengikuti situ ada peraturan perintah terkait dengan relaksasi kerahasiaan data perbankan ya untuk kepentingan perpajakan. Mungkin di situ bisa diartikan bahwa post amnesty enforcement itu meningkat gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya menggunakan logit dan order logit formula ya. Jadi untuk mengestimasi probabilitas ya dari wajib pajak untuk faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak mengikuti amnesti gitu ya. Jadi amnesti ini saya gunakan sebagai sinyal kalau wajib pajak itu mempunyai unreported income di masa lalu gitu ya. Nah kalau nggak mempunyai kan ngapain ikut tax amnesty? Jadi gitu. Jadi saya akan menggunakan amnesty ini untuk mempelajari siapa sih yang ikut tax amnesty dan seterusnya. Gitu. Nah ini mungkin graphical evidence ya. Jadi kalau kita lihat di panel A sebelah kiri ini partisipasi dari self-employed atau self-employed itu usahawan. Nah, partisipasinya tinggi nih. Ini by income decile. Jadi saya bagi menjadi 10 decile atau 10 income group. Nah, kalau kita lihat partisipasi dari self-employed ini lebih tinggi daripada wage earner. Wage earner itu karyawan. Karyawan kan penghasilannya sudah dipotong sama pemberi kerja ya. Kalau kita lihat kan partisipasinya hampir di bawah 10% ya, bahkan mungkin hampir mendekati 0 gitu. Kecuali untuk wajib pajak yang punya penghasilan tinggi di sel 10 ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat self employed participation ini tinggi sekali. Jadi mungkin bisa sampai 80% ini, hampir 80% ya semua ikut di sel 10 ini. Terus partisipasi tax amnesty itu paling tinggi ada di periode pertama itu kan. Kalau kita lihat periode pertama itu hanya biru muda ini. Kenapa? Karena tarifnya rendah gitu kan. Nah, kalau kita lihat di model tradisional tadi yang mempengaruhi kepatuhan tadi kan selain probability of detection kan ada tarif pajak ya. Nah, semakin tinggi tarif itu semakin orang punya insentif untuk menggelapkan pajak. Jadi kayak gitu. Teorinya. Terus kalau kita lihat
participation rate. Participation rate itu meningkat dengan meningkatnya income design. Kalau kita lihat di sini, walaupun nggak kelihatan ya, nggak terlalu jelas, di sini kita lihat juga terjadi di karyawan. Jadi semakin meningkat income-nya, itu kemungkinan melakukan efisien juga semakin tinggi. Gitu. Jadi hasil-hasil ini, terus kalau kita lihat, partisipasi itu akan semakin tinggi kalau withholding tax rasionya itu rendah gitu ya. Jadi withholding tax-nya rendah. Kalau kita lihat di sini withholding tax ratio untuk karyawan kan tinggi ini hampir 1 ini ya. Antara 80% sampai 100% dari income-nya itu sudah dipotong pajak dan sudah dilaporkan oleh perusahaan ke otoritas pajak. Nah, kalau kita lihat di sini withholding tax untuk self employed ini cukup rendah ya kalau dibandingin. Hasil-hasil ini konsisten dengan tadi tradisional model yang sudah kita diskusikan di awal ya, dari An Yim San Mo dan juga Cleven. Gitu. Nah, ini marginal effect ya, kalau kita mau menginterpretasikan logit regression tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ya, dari panel A sampai panel H ini, gitu kan. Ini kan probability of participating in amnesty ya. Jadi y-axis-nya itu probability atau peluang untuk berpartisipasi dalam tax amnesty. Jadi semakin tinggi peluang, berarti dia semakin punya banyak past tax evasion atau semakin banyak mempunyai pajak yang atau income atau pajak yang belum dilaporkan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tertinggi itu ya di desil 10 ini ya. Peluangnya untuk ikut tax amnesty tertinggi. Nah, semakin turun desilnya ke 1 ini semakin kecil kemungkinan untuk ikut amnesty ya. Nah, gap antara self employed wage earner ini melebar ya, semakin tinggi semakin melebar. Nah, paling tinggi ya ini di desil 10 ini bahwa self employed ini punya peluang yang lebih tinggi dari wage earner untuk ikut tax amnesty. Nah, ini menggunakan logit. Nah, ada juga yang menggunakan ordered logit karena tarif dari tax amnesty itu kan dari kecil ke besar, gitu. Nah, ini saya akan mengestimasi apa pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak gitu ya terhadap reported income. Jadi saya akan menggunakan quasi experimental variations ya dalam intensitas mendapatkan withholding tax atau memperoleh pemotongan pajak gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa self employed tadi yang di awal tadi itu mempunyai intensitas withholding tax yang rendah ya. Nah, di sisi lain, wage earners itu mempunyai intensitas withholding tinggi. Gitu kan. Nah, itu saya gunakan variasi itu untuk melakukan atau mengestimasi dampak dari tax amnesty. Nah, ini semangatnya sama seperti paper-paper yang lain, paper-paper natural experiment yang lain. Misalnya tadi kita lihat ada Naritomi yang membandingkan antara retailer dan wholesaler. Jadi, retailer itu intensitas fakturnya rendah, makanya dia sama kayak self-employed ya intensitas bertransaksi dengan faktur itu rendah ya. Makanya dia akan kena treatment. Sedangkan wholesaler itu intensitas transaksi dengan faktur tinggi, maka dia akan dilakukan sebagai control group karena dia kemungkinan tidak akan terpengaruh ini dengan adanya shock atau perubahan kebijakan pemerintah gitu ya. Sama di sini wage earner ada amnesty, prediksinya nggak akan terpengaruh karena income-nya itu sudah dipotong, sudah dilaporin gitu ya. Itu ya intuisinya seperti itu. Terus saya juga akan menggunakan quantile regression karena distribusi dari evasion tadi kan skewed ke kiri ya. Jadi
orang-orang yang di desail atas yang punya income tinggi itu cenderung melakukan evasion, kan tadi itu bahwa tarif pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tadi. Jadi semakin terhadap evasion tadi. Jadi semakin apa tinggi tarifnya ya orang akan punya insentif untuk semakin orang punya insentif untuk melakukan evasion karena rewardnya tinggi gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya menggunakan tidak menggunakan quantile estimator tapi menggunakan mean estimator, takutnya dampak itu mungkin tidak tercapture dengan baik gitu ya. Nah, metode quantile regression ini sering dipakai juga di dunia health economics ya, di mana apa namanya utilisasi program-program kesehatan itu juga skewed terhadap income. Jadi program-program asuransi pemerintah itu ya yang manfaatkan itu pasti orang-orang yang di low income gitu ya, relatively low income gitu. Nah kalau udah apa walaupun universal health coverage itu orang-orang yang mempunyai atau mempunyai kecukupan uang mereka akan memilih asuransi yang mungkin swasta bukan pemerintah gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini saya menggunakan dua spesifikasi, yang pertama menggunakan event study atau yang sering dikenal dengan generalized difference and difference. Jadi di persamaan 5 ini YST ini adalah net reported income dari apa namanya time t dan self employed atau jenis atau tipe pekerjaan ya gitu ya. Nah, alpha ini konstanta, terus YS ini occupation fixed effect gitu kan. Delta T ini time fixed effect gitu kan. Nah, theta T ini adalah koefisien dampak sebelum tax amnesty. Jadi antara 2010 sampai 2014 gitu ya. Nah, ini harusnya koefisien ini 0 atau tidak beda dari 0 gitu ya. Nah, tahun 2015 itu dinormalisasi. Di sini enggak ada ya. Tahun 2015 itu dijadikan basis atau dinormalisasi ke 0 gitu ya. Jadi 1 tahun sebelum program itu dinormalisasi sebagai basis. Nah, terus apa koefisien yang merepresentasikan dampak dari amnesti? Nah, ini koefisiennya ini phi atau apa ini rho t ini ya, antara 2016 sampai 2017 gitu. Itu. Jadi kalau D ini kalau tipe pekerjaannya self employed maka dia akan kena treatment atau statusnya 1 gitu ya gitu. Nah, error term di sini di cluster berdasarkan regional tax office ya, di level provinsi lah gitu kira-kira. Nah, terus saya juga menggunakan standar difference and difference formula. Jadi ini menghitung ini aja difference sebelum dan sudah ya antara control dan treatment group ya, atau sering dikenal dengan 2x2 fixed effects gitu ya. Jadi ada time fixed effects terus treatment fixed effects. Nah, jadi simpel kayak gitu. Nah, ini perbandingan kasar atau graphical evidence dari log reported net income antara self-employed dan wage earners gitu ya. Jadi regresi nanti yang akan saya jalankan itu dilakukan atau spesifikasi yang tadi saya sampaikan itu dilakukan untuk setiap persental. Jadi setiap persental punya regresi sendiri gitu ya. Jadi itu yang mungkin sering disebut dengan quantile estimator atau quantile regressor. Nah, kalau kita lihat di sini di persental 100 ini kita melihat asumsi parallel trend untuk difference and difference ini terpenuhi ya. Jadi antara kontrol dan treatment group-nya berjalan selaras ya, paralel gitu ya, sampai dengan tahun 2015
atau satu tahun sebelum tax amnesty, kemudian mereka mempunyai tren yang berbeda. Nah, di sini kita bisa klaim kalau gap antara kontrol dan treatment group ini adalah dampak dari tax amnesty. Nah, di persental yang lain, kita lihat paralel tren ini asumsinya terpenuhi juga sampai satu tahun sebelum tax amnesty. Dan juga kita lihat juga setelah tax amnesty itu tidak ada perbedaan yang signifikan atau trennya tetap sama antara self-employed dan wage earners gitu ya. Nah, ini gambaran descriptive analysis. Nah, bagaimana kalau kita plot event study-nya? Nah, event study-nya jadinya kayak gini. Di semua persental itu kurang lebih akan flat atau tidak ada dampaknya. Jadi kalau kita lihat theta dan rho untuk event study itu akan sama dengan 0 ya. Kecuali di persental 100. Nah, kalau kita lihat di sini kita lihat bahwa koefisien theta itu tidak beda jauh dengan 0 gitu ya. Karena tadi ada paralel trend yang terpenuhi gitu ya. Nah, dampaknya kita lihat di sini bahwa setelah tax amnesty itu reported income-nya naik gitu ya, yang dilaporkan oleh self-employed ya, relatif terhadap wage earners gitu ya. Jadi kita bisa klaim bahwa naiknya ini adalah hubungan kausalitas tax amnesty dan reported income. Nah, kita lihat di sini difference and difference coefficient atau 2x2 fixed pair tadi antara treatment dan control group sebelum dan sudah itu sebesar 6,1%. Ya, ini signifikan. Jadi tax amnesty itu mempengaruhi kepatuhan pajak, tapi terbatas untuk top 1% of income earners, gitu ya, sebesar 6,1%. Kenapa kok pengaruhnya terbatas? Tadi karena di Indonesia atau mungkin banyak juga di otoritas pajak negara lain, tax amnesty itu cenderung didesain berdasarkan besarnya wajib pajak atau sering dikenal dengan size based tax administration. Jadi wajib pajak akan mengawasi wajib pajak yang ukurannya besar, pembayaran pajaknya besar gitu ya. Akan fokus ke situ karena resources mereka terbatas. Mereka harus memprioritaskan mana yang punya resiko besar. Ini resiko besar ini direpresentasikan dengan tadi pembayaran pajak yang besar, direpresentasikan dengan ukuran perusahaan yang besar atau ukuran omset yang besar gitu ya. Jadi saya berargumen di penelitian ini bahwa dampak tax amnesty yang terbatas ini itu dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh size based tax administration. Nah, ini diskusi aja terkait dengan tax amnesty tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di awal tadi, kita dengan hasil dari logic regression tadi kita lihat bahwa withholding tax, gitu kan, types of employment, tax rates, gitu kan, income level, gitu kan, itu mempengaruhi probability of participating in amnesty. Nah, karena amnesty itu kita bisa jadikan sebagai proxy untuk tax evasion atau mungkin kebalikannya tax compliance gitu ya. Maka kita bisa berargumen bahwa faktor-faktor eksternal tadi itu juga ditemukan signifikan mempengaruhi tax compliance gitu ya. Jadi hasil ini konsisten bahwa di Indonesia juga sama dengan di negara-negara lain bahwa faktor-faktor eksternal itu yang adalah main driver of tax compliance gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah di apa yang disebutkan di sini itu sudah dengan bagus diceritakan oleh Jules Lemrod ya dalam survei literatur reviewnya di Journal of Economic Literature ya tahun 2019. Nanti teman-teman kalau mau mendalami lagi hal ini bisa membaca papernya Lemrod di Journal of Economic Literature tahun 2019 yang judulnya Tax Compliance and Enforcement. Terus yang kedua,
kita lihat tadi bahwa tax amnesty itu memberikan pengaruh bagus atau pengaruh positif terhadap kepatuhan atau reported income, tapi terbatas untuk top 1% income earners atau terbatas terhadap wajib pajak di 1% teratas gitu ya sebesar 6,1%. Nah, tadi seperti saya ceritakan tadi, dampak yang terbatas ini saya argumenkan bahwa dipengaruhi oleh size base tax administration gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah membaca papernya Pak Khatib Basri dengan Ben Olken dan teman-teman ya, terkait dengan dampak dari KPP Madya, pembentukan KPP Madya. Nah, itu mungkin semangatnya juga selaras dengan itu, bahwa wajib pajak yang besar yang dikelompokkan di kantor sendiri itu adalah cerminan dari kebijakan perpajakan di Indonesia gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin akan atau sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu ada KPP besar gitu kan, ada KPP khusus, KPP Madya gitu kan. Di KPP Pratama juga di situ ada WP besar juga itu, atau WP strategis gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, hasil dari penelitian saya tadi konsisten dengan apa yang ditemukan oleh James Alm tahun 1990. Nah, ini konsisten dengan hasil dari lab eksperimen gitu ya. Jadi kalau di lab eksperimennya James Alm itu di Colorado itu, dia menemukan kalau tax amnesty itu menaikkan kepatuhan sebesar 21% apabila tadi dibarengi dengan peningkatan enforcement gitu ya, setelah tax amnesty. Nah, apa implikasinya? Nah, implikasinya tax amnesty itu sebenarnya bisa memfasilitasi kepatuhan pajak apabila dibarengi dengan peningkatan tadi probability of detection atau enforcement tadi. Jadi enforcement itu tidak serta-merta dengan audit, tapi juga dengan data matching gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang meningkatkan probability of detection. Nah, tax amnesty itu juga secara short term itu bisa meningkatkan penerimaan pajak ini gitu. Karena dimodelkan ya, ada model juga tentang tax amnesty ini, saya lupa pengarangnya. Otoritas pajak itu mempunyai keterbatasan resources untuk mengejar ketidakpatuhan tadi dari self-employed yang banyak yang tidak patuh tadi. Jadi jalan tengahnya itu tax amnesty, daripada kalau di situ ya dimodelkan ya, itu di jurnal Public Economics ya, tapi saya lupa apa pengarangnya itu siapa, dimodelkan bahwa bagi pemerintah yang revenue maximizing, karena kita punya resources yang terbatas untuk mengejar ketidakpatuhan yang terjadi di lapangan. Jadi itu kayak jalan tengahnya. Jadi mungkin mereka juga mau membayar, tapi kita juga negara mendapat revenue, mereka juga bisa memutihkan. Tapi ini mungkin juga menyinggung rasa keadilan ya. Jadi karena kalau kita lihat ada wajib pajak yang membayar pajak dengan benar, tapi di sisi lain ada wajib pajak yang tidak membayar benar tapi diberi pengampunan gitu ya. Jadi mungkin untuk jangka panjangnya juga mungkin dirasa kurang baik. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulan ya. Nah, ini ada tiga takeaways ya, atau tiga poin yang mungkin bisa dibawa teman-teman pulang. Nanti mudah-mudahan bisa juga bermanfaat, misalnya untuk penelitian selanjutnya apabila teman-teman mau meneliti di sekitar literatur tentang kepatuhan pajak ini, ya, bahwa probability of detection itu mempengaruhi atau memotivasi kepatuhan wajib pajak. Jadi wajib pajak itu memang harus tidak taken for granted untuk
melakukan atau memenuhi kepatuhan pajaknya. Jadi harus ada mekanisme verifikasi di situ. Jadi boleh mereka secara self assessment melaporkan wajib melaporkan basis pajak dan terutangnya PBH terutangnya, tapi juga kita perlu memverifikasi apakah pelaporannya itu benar atau tidak. Nah, di kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang tadi sudah kita bahas, probability of audit itu, ini probability of audit ya, itu consistently found. Jadi di semua penelitian itu pasti menemukan kalau probability of audit itu mempengaruhi kepatuhan. Tapi karena resources dari pemerintah itu atau sumber daya pemerintah itu tidak banyak untuk audit, maka pemerintah harus menemukan cara bagaimana meningkatkan probability of detection tanpa melakukan audit yang banyak gitu ya. Atau tadi di negara-negara maju ya, auditnya mungkin di bawah 5% antara 0 atau setengah sampai 5% gitu ya. Nah, tadi kita menciptakan mekanisme-mekanisme yang bisa memverifikasi pelaporan wajib pajak. Tadi ada data matching, ada e-faktur, ada whistleblower, ada withholding tax, macam-macam yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, ternyata tax moral itu yang sering dilekatkan untuk memotivasi kepatuhan sukarela itu hanya ditemukan di laboratorium gitu ya, atau tidak ditemukan di dunia nyata gitu ya. Jadi bisa jadi ini kepatuhan sukarela ini bukan tidak ada sebenarnya di dunia nyata itu gitu ya. Mungkin hanya mitos saja berdasarkan tadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah kita bahas tadi di depan gitu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak itu sebenarnya unwilling itu mungkin tidak mempunyai keinginan untuk kepatuhan secara sukarela gitu ya. Kalau tidak ada mekanisme verifikasi tadi, ya kan? Nah, tadi sudah banyak itu bukti-buktinya, tidak ada di negara maju tapi juga di negara berkembang bahkan di Indonesia sendiri bahwa secara umum ya, ini saya menjenalisir aja karena namanya statistical inferential kan, atau statistical inference itu kan on average. Jadi secara umum memang wajib pajak itu tidak sukarela patuh, itu harus dikasih insentif. Insentifnya apa tadi, mekanisme verifikasi untuk supaya apa yang dilaporkan itu bisa dicek kebenarannya, bisa dicek kalau dia benar dan bisa dicek apabila dia salah. Itu makanya kita bertumbuh terhadap mekanisme tadi, probability of detection tadi, dengan berbagai macam strategi tadi. Nah, implikasi terhadap policy-nya apa gitu ya? Nah, pertama, kita harus merubah paradigma kepatuhan itu dari voluntary ke verified compliance atau kepatuhan yang terverifikasi. Jadi ya, ini sudah umum di mana-mana ya. Teman-teman mungkin bertransaksi di perbankan, bertransaksi bahkan misalnya di online ya, online shopping itu pasti ada mekanisme verifikasi itu. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang sudah umum ya dilakukan gitu. Tapi implementasinya juga susah. Jadi tidak semua data yang dibutuhkan itu bisa didapatkan gitu kan, mungkin kalaupun didapatkan kita perlu resources untuk melakukan matching gitu. Jadi masih panjang jalannya, itu masih panjang. Nah, ini terkait dengan yang implikasi policy yang kedua, yaitu seyogianya ya, ini saya menyampaikan masukan buat saya sendiri sebenarnya, tapi ini juga masukan buat kita semua. Karena siapa tahu teman-teman nanti juga bisa atau berkesempatan untuk berkecimpung di dunia public finance gitu ya, dan mungkin ya, mohon maaf putus lagi.
Ya, ini untuk implikasi policy yang kedua ya. Jadi ada kemungkinan, kalau tadi saya menyampaikan implikasi policy itu biasa jadi teman-teman berkecimpung di dunia keuangan publik atau dunia perpajakan, baik sebagai pengambil kebijakan ataupun pengamat ataupun peneliti. Ini bisa menjadi salah satu atau salah satu apa bahan untuk dijadikan diskusi dalam penelitian teman-teman. Jadi sebaiknya pemerintah itu memfokuskan resources yang terbatas ini. Ya, ini sudah dilakukan nih sebenarnya nih untuk meningkatkan probability of detection. Jadi kalau teman-teman memperhatikan di berita-berita itu kita sedang atau DCP sedang melakukan ada namanya program core tax reform gitu ya. Itu salah satunya kita ingin meningkatkan kapasitas kita untuk memverifikasi pelaporan wajib pajak. Jadi di situ kita melakukan perbaikan administrasi supaya pelayanan dan pengawasan itu bisa berjalan dengan baik ya. Oh ya. Ya. Ya, mohon maaf ini banyak terputusnya. Jadi demikian teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, pertama terima kasih Mas Himawan, ini mohon maaf nih saya baru gabung nih. Saya lagi di Ditjen Pembenaharaan Mbak Raisa. Selamat sore Pak Himawan, saya Raisa izin bertanya. Oh ya, Pak Martin. Ya Pak Himawan, ini mohon maaf. Iya, Pak Martin, sebelum... selamat datang Pak Martin. Ini sebelum masuk ke pertanyaan ya Pak Himawan, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu, khususnya buat ke kawan-kawan mahasiswa nih. Ini saya minta maaf nih, saya juga sekarang sudah lagi di kantor wilayah Provinsi Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi begini ya buat kawan-kawan mahasiswa yang S1 dan yang S2 nih. Ini tadi saya walaupun tidak mengikuti paparannya Pak Himawan, tetapi saya sudah dapat paparannya dan saya sudah baca. Dan kebetulan saya dulu pernah bekerja dengan sangat dekat dengan Direktorat Jenderal Pajak DJP. Jadi gini. Ada tiga poin utama yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Ini terkait dengan kemampuan teori, dan ini mengapa kemampuan teori itu menjadi penting. Yang pertama itu terkait dengan di dalam paparannya Pak Himawan tadi itu berbicara mengenai risk averse agent. Ada dua nih kalau berbicara mengenai risk averse, lawannya risk averse itu adalah risk neutral. Ada alasan teori mengapa Pak Himawan itu menggunakan risk averse agent. Risk averse agent ini dia punya semacam bukan kerentanan, tapi lebih tepatnya dia merasa welfare-nya dia itu akan turun ketika menghadapi ketidakpastian. Itu risk averse agent. Kalau risk neutral, dia tidak peduli terhadap ketidakpastian. Yang dia pedulikan adalah expected value-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau rekan-rekan belajar di statistik, belajar tentang kawan-kawan mahasiswa belajar tentang expected value, random variable atau random number, risk neutral itu dia hanya peduli terhadap ujungnya. Jadi probabilitas dari good condition ditambah probabilitas dari negative condition, hasilnya berapa? Itu yang mereka peduli, hasilnya saja. Sedangkan di dalam
risk averse, mereka tidak hanya peduli terhadap hasilnya, tetapi juga seberapa jauh volatilitas tadi. Jadi variansnya ngomongnya. Jadi itu yang pertama. Nah itu yang berimplikasi kepada tadi ketika Pak Himawan menyampaikan probability of detection itu bisa bisa mempengaruhi perilaku seseorang karena orang tersebut adalah risk averse. Terus memang risk averse itu karakteristik umum yang ada di masyarakat luas gitu. Ya, jadi ini bukan model yang sengaja dibentuk untuk menyesuaikan kesimpulan, tidak. Tetapi memang ini model yang dibentuk karena ada karakteristik masyarakat luas. Jadi itu yang pertama. Jadi berbicara mengenai risk averse agent dan apa hubungannya dengan kesimpulan yang baru saja disampaikan. Terus yang kedua, ini berbicara tadi Pak Himawan sempat menyinggung tentang difference-indifference. Difference-indifference itu adalah metodologi untuk melakukan evaluasi dampak. Richard Taylor itu salah satu pemenang hadiah Nobel, saya lupa tahunnya berapa, mungkin Pak Himawan ingat, itu orang yang pertama kali berbicara mengenai behavioral economics. Dari sisi ekonomi. Sebelumnya itu ada banyak nama, termasuk ada seorang nama psikolog, yaitu Daniel Kahneman. But anyways, ceritanya adalah bagaimana perilaku, bagaimana karakteristik seseorang itu dibicarakan di behavioral economics tadi. Terus yang kedua, mengenai difference-indifference. Difference-indifference itu metode untuk evaluasi dampak. Ini biasa digunakan dalam konteks, dia naik daun itu dalam konteks pengentasan kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan. Jadi pemenang hadiah Nobel yang Abhijit Banerjee, terus istrinya Banerjee siapa? Aduh saya lupa nih. Pak Himawan. Aduh yang orang Prancis. Esther Duflo. Esther Duflo, terus sama Esther Duflo. Sama satu lagi siapa? Iya. Michael Kremer. Oh, Michael Kremer. Nah, mereka bertiga tuh salah satu tuh. Terus yang tahun ini juga Joshua Angris juga berbicara mengenai main-main di sekitaran situ. Jadi itu kalau mau berbicara mengenai teori ekonometrik, bagaimana untuk melakukan evaluasi dampak itu ada tuh difference-difference. Itu teori dasar. Itu dibicarakan. Kita punya tuh mata kuliah yang namanya mikroekonometrik. Nah itu diulas tuh mengenai metode difference-indifference tadi. Terus yang ketiga dan juga yang penting adalah experimental economics. Ini salah satu tools yang juga berkembang. Experimental economics ini pada dasarnya adalah mencoba untuk ngetes asumsi-asumsi dasar dari atau kesimpulan-kesimpulan yang sudah fundamental, yang sudah mapan di dalam teori ekonomi. Nah ini coba dites gitu. Contoh asumsi terkait tentang bahwa manusia itu mampu berpikir secara terstruktur dan layaknya seorang robot. Nah itu dites tuh sama bahwa banyak bias tuh di dalam keputusan-keputusan manusia. Gitu. Nah itu dites. Nah salah satunya itu akhirnya digunakan juga bahwa benar nggak sih orang itu tidak mau bayar pajak atau benar nggak sih orang itu tidak mau nyumbang gitu. Nah hal-hal seperti itu dites di dalam eksperimen pendekatan eksperimental economics. Nah, ini salah satu tools yang berkembang dan ini tools ini biasanya digunakan sebagai yang pertama dia murah dan yang kedua itu menyasar kepada mencoba untuk ngetes kesimpulan-kesimpulan yang sudah matang. Nah jadi kawan-kawan mahasiswa tuh ya. Itu ada tiga, kalau saya boleh lihat, ada tiga teori dasar yang sebetulnya di dalam penting untuk kawan-kawan mahasiswa memahami. Nah, jadi gitu ya. Jadi tolong tuh, teorinya jangan dilupakan gitu. Jangan cuma belajar empirisnya aja, tapi teorinya juga penting. Nah, sekarang kita masuk nih, Pak Himawan, bertanya. Pertama terkait dengan risk neutral.
apakah hal ini, dalam hal ini risiko apa yang Bapak maksud? Apakah risiko membayar pajak atau risiko lainnya? Pertanyaan kedua, terkait dengan sifat individu yang risk neutral. Oh ini, bagaimana alur atau sistematika seseorang yang cenderung bersifat risk neutral, cenderung lebih comply terhadap perpajakan? Terima kasih Pak, selamat sore. Mangga, itu Pak Himawan. Halo Pak. Iya, ya Pak Martin, mohon maaf. Iya. Mohon maaf, koneksi internetnya agak nggak stabil ini. Koneksi saya atau koneksi yang Pak Himawan nih? Freeze. Ya, Pak. Koneksi saya, Pak, ya? Oh, koneksi saya kayaknya, Pak. Iya. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya? Oh, iya. Ya, mohon maaf tadi pertanyaan pertama terkait dengan risk preference dari agent yang dimodel tadi ya Pak ya. Benar Pak Himawan. Iya. Kalau yang kedua saya tadi kurang menangkap itu apa boleh diulang sedikit Pak Martin? Yep. Mohon maaf. Iya Pak. Pertanyaan kedua terkait dengan sifat individu yang risk neutral, bagaimana alur atau sistematika seseorang yang bersifat risk neutral cenderung lebih comply terhadap perpajakan, gitu Pak? Ya, memang ada perbedaan ya di sini. Ada yang memodelkan agen itu ya, khususnya untuk di model kepatuhan pajak ya, ada yang modelkan agent tadi risk neutral, ada yang modelkan risk averse ya. Jadi memang seperti kita tahu bahwa risk neutral itu dia netral terhadap fair game gitu ya, fair game. Jadi ya, memahami ya, kalau risk netral itu kan memang agen itu dia apa istilahnya tidak masalah dengan adanya game gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan dengan perjudian gitu ya, asal fair game gitu ya, 50% 50% kalah gitu ya, dia nggak masalah. Jadi kalau risk averse gitu ya, dia masalah itu fair game itu. Jadi lebih baik dia membayar premium untuk ya, tergantung risk averse-nya dari agen itu ya. Apakah dia risk averse atau mungkin tergantung risk averse-nya itu tinggi atau rendah gitu ya. Kalau semakin tinggi maka semakin dia pengen membayar premiumnya. Misalnya ya, risk averse itu orang yang wajib pajak yang risk averse itu mungkin ya, daripada dia nggak tahu terus mungkin nggak nanti kena penalti karena salah gitu ya. Mungkin kalau dia punya kemampuan bayar konsultan pajak gitu ya. Nah itu mungkin risk averse itu kayak gitu. Dia mau bayar premium dalam bentuk menyewa konsultan pajak ya, misalnya untuk menghindari tadi kesalahan kan, walaupun itu mungkin apa bisa dilakukan sendiri karena mungkin tidak punya waktu, maka dia akan membiayakan apa, memilih mengeluarkan uang ya, resources untuk membayar konsultan pajak tadi, asal pelaporannya itu benar gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat memang di lapangan itu masih sedikit Pak Martin ya, mungkin yang ya, secara umum ya, secara umum orang yang melakukan tadi membayar premium dalam bentuk
menyewa atau meng-hire atau apa ya menggunakan konsultan pajak, karena kalau kita lihat dari data pengguna konsultan pajak ya, dibanding dengan misalnya wajib pajak yang mungkin ya di atas yang bukan UMKM itu masih sangat rendah sekali gitu ya. Jadi dibanding misalnya di Amerika gitu ya, penggunaan tax free preparer itu sangat tinggi, bahkan orang-orang yang low income ya, yang low income itu yang tadi yang bisa mendapatkan EITC itu ya, itu dia mau itu menggunakan tax free preparer gitu ya, untuk istilahnya menyusun SPT-nya gitu ya, supaya benar gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu termasuk risk aversion atau enggak, tapi sepertinya kalau saya lihat memang manifestasi dari risk aversion itu ya kayak gitu. Jadi karena itu juga mungkin ya berbanding atau ada hubungannya juga dengan severity dari deteksi itu atau dari penalti itu ya. Jadi kalau kita ikuti ya mungkin ya berita-berita tentang pemeriksaan pajak di ya maaf ya ini mohon maaf lah. Jadi kalau kita ikuti istilahnya berita-berita tentang pemeriksaan pajak di Amerika itu kan cukup mengerikan. Mengerikan itu dalam arti cukup berat ya untuk wajib pajak itu mengalami atau istilahnya mengalami mempunyai pengalaman diperiksa gitu ya. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang imam ya, imam masjid ya. Jadi dia cerita kalau temennya yang punya toko itu diperiksa oleh IRS itu seperti ini masuk neraka aja. Jadi pemeriksaan itu sangat sangat susah dan ada ancaman kriminal itu sangat besar ya. Mungkin severity of tadi detection tadi ya, atau ini mohon maaf nih Pak, atau implikasi dari pemeriksaan tadi yang membuat orang itu lebih risk averse gitu ya, mungkin ya. Nah kalau untuk pemodelan di sini, kawan dari DJP sedang paparan ya. Jadi mungkin seperti itu Pak Martin. Saya sebenarnya juga mungkin kalau secara umum risk netral itu mungkin kita mengibaratkan kalau wajib pajak itu memang tidak berusaha untuk menghindari tadi fair game tadi itu. Jadi ya nggak masalah fair game gitu. Karena kalau konteksnya di Indonesia ya, tadi itu saya menganalogikan risk netral itu dengan tadi rendahnya penggunaan tax preparer atau konsultan pajak di lingkungan wajib pajak yang relatif besar omsetnya ya, mungkin bukan ya. Mungkin ya itu tebakan saya sih, kalau saya lihat dari beberapa berita tentang penggunaan tax konsultan pajak itu ya. Mungkin demikian Pak Martin ya, terima kasih ya. Jadi gitu ya, apa ini buat tadi penanyanya itu Raisa, mahasiswa MET. Jadi kalau berbicara yang dimaksud dengan risk neutral itu adalah ketika orangnya itu tidak peduli terhadap risiko yang dihadapi. Jadi dia hanya peduli dengan hasil akhirnya. Sedangkan risk averse itu dia nggak suka tuh kondisi-kondisi yang ada risiko. Makanya dia disebut risk averse. Nah, ketika probability of detection tadi itu menciptakan risiko. Nah, kondisi yang menciptakan risiko itu memaksa seseorang untuk bisa memperbaiki compliance-nya terhadap kepatuhannya terhadap perpajakan.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, terus ini ada Pak apa dari dari Pak Indra, dia bertanya seperti ini. Dalam penyampaian tes kepada wajib pajak, poin pertanyaan apakah yang paling tidak diminati atau tidak direspon? Dan poin pertanyaan apa yang paling optimis untuk direspon? Mohon maaf, kami cenderung pesimis mengingat wajib pajak Indonesia banyak di daerah kuduban, sedangkan metode pajak mulai beralih ke digital. Dengan demikian, perlu penyampaian khusus agar CRT ini sukses, atraktif bagi wajib pajak. Itu Pak Himawan, halo. Mas Himawan, Pak Himawan. Oh, Pak Himawannya hilang ya? Koneksi. Ada ya. Yang? Pak. Oh, ini dia Pak Himawan kembali. Iya. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Apa terkait dengan dalam penyampaian tes kepada wajib pajak, poin pertanyaan apakah yang paling tidak diminati atau tidak direspon, dan poin pertanyaan apa yang paling optimis untuk direspon, Pak? Oh ya, maksudnya penyampaian tes itu dalam konteks penelitian ya, Pak ya? Nah, ini juga saya kurang paham nih maksud pertanyaannya. Ya. Khusus agar ini mungkin ini ada hubungannya sama RCT ya, RCT ya. Ya. Jadi RCT itu ya pertanyaannya ada beberapa RCT ya yang akhir-akhir ini sering dilakukan ya, termasuk tapi masih terkait juga dengan tadi probability of detection dan juga moral suasion, dan intinya masih terkait dengan intrinsic dan extrinsic factor gitu ya. Jadi kalau kita pernah dengar tim ini ya, behavioral nudging team itu ya, itu banyak melakukan pengiriman surat ke di berbagai negara ya, ada di Kosovo, di Nicaragua, di Guatemala gitu ya, di Bolivia gitu ya, terus di Moldova, itu mereka melakukan penelitian kayak gitu. Jadi mengirimkan surat ya. Jadi satu itu berisi tentang audit threat gitu ya, atau ancaman audit. Yang satu itu berisi tentang himbauan-himbauan misalnya terkait dengan nasionalisme, terkait dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial gitu ya, yang hubungannya dengan pembayaran pajak gitu ya. Nah, untuk jadi ada dua yang diteliti, dampaknya terhadap penyampaian SPT, terus yang kedua dampaknya terhadap pembayaran pajak itu ya, atau pelaporan basis pajak ya. Nah, kalau terhadap penyampaian SPT itu pesan-pesan moral itu ada yang mempunyai dampak positif ya. Jadi setelah dikasih pesan moral, memang dia lapor gitu ya. Ada berapa menaikkan sekian persen dia di IT behavioral insight team itu ya. Tapi kalau untuk pembayaran pajak atau pelaporan income gitu ya, itu hampir tidak ada dampaknya ya. Maksudnya tadi faktor intrinsik tadi gitu ya. Nah, faktor ekstrinsik pun gitu ya, faktor-faktor probability detection, kalau itu hanya sebatas surat, itu dampaknya juga menurun gitu ya. Jadi misalnya kita ngirim surat sekali gitu ya, surat sekali terus ada yang pembetulan SPT, terus surat lagi dua kali gitu ya, nanti yang ketiga dampaknya itu sudah jauh menurun gitu ya. Jadi mungkin pajak itu juga memperhatikan juga, merasakan juga apakah probability of detection itu naik atau enggak, seperti yang diceritakan di surat itu. Jadi mereka juga belajar juga dari apa yang terjadi. Jadi misalnya dikatakan di surat pertama mungkin otoritas pajak sedang meningkatkan kegiatan auditnya gitu kan. Nah, itu kan mengindikasikan adanya peningkatan probability detection itu. Terus
diulangi lagi kedua, ketiga, nanti impact dari treatment itu akan semakin jatuh gitu, semakin menurun. Nah, itu yang ditemukan di penelitian-penelitian behavioral insighting itu. Jadi memang actual probability of detection itu mungkin bisa jadi berbeda dengan perceived probability of detection ya. Jadi tadi apakah kalau yang self-reported income tadi atau self-employed tadi ya memang bagaimana caranya meningkatkan data pihak ketiga yang bisa di-matching gitu kan, atau mekanisme apa, kalau kita perlu memikirkan mekanisme apa yang bisa memverifikasi self-reported income ya. Bisa juga menggunakan menggalakkan transaksi non tunai gitu kan, karena transaksi non tunai itu kan bisa tercatat di sistem gitu kan. Nah, apa data yang penghasilan di sistem itu mungkin bisa diperoleh otoritas pajak untuk memverifikasi pelaporan wajib pajak. Jadi pertanyaan-pertanyaannya masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi diteliti oleh penelitian-penelitian yang di database tadi. Nah, ini saya sedikit komentar nih. Ini buat mahasiswa. Iya, Pak. Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Pak Himawan itu tuh sudah pernah kita kalau misalnya ini untuk yang S1-nya masuk kelas mikroekonominya di kelas saya, itu tuh pernah saya diskusikan. Yang pertama itu adalah people respond to incentive. Jadi ketika ada insentif, sekarang bagaimana otoritas itu membentuk insentifnya? Dia bisa dalam bentuk carrot atau dia dalam bentuk stick. Dalam konteks yang barusan disampaikan oleh Pak Himawan, itu diiming-imingi akan digetok. Jadi pakai stick. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbicara mengenai marginal impact. Jadi ketika semakin sering marginal impact, dan yang kedua itu adalah credible threat. Jadi ancaman yang kredibel. Ketika semakin sering otoritas mengeluarkan ancaman, tetapi ancaman tersebut itu dirasa tidak ada buktinya, maka kredibilitasnya itu akan turun. Jadi sejalan dengan waktu itu tidak punya implikasi. Nah, ini dibahas sebetulnya di kelas game theory. Jadi, nah, apa yang disampaikan oleh Pak Himawan ini itu salah satu bentuk aplikasi dari apa yang ada di kelas game theory pada saat kita berdiskusi tentang bagaimana seseorang berperilaku kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan publik. Nah, ini saya terima kasih banyak nih Pak Himawan, bahwa apa yang ada di kelas itu sebetulnya bisa membuat kebijakan publik kita itu penyusunan kebijakan publik itu menjadi lebih hati-hati. Gitu, Pak. Ini saya suka banget nih. Ini mohon maaf, saya nggak bisa ikut dari awal. Oh, ini ada pertanyaan lain? Silakan. Itu dari Mbak Raisa tadi belum dijawab itu, Pak Martin. Boleh saya respon, Pak? Boleh, Pak. Tanya. Silakan, Pak. Iya. Oh, terkait dengan risk netral kayaknya sudah dibahas. Oh, sudah Pak, ini Pak mungkin ya. Mohon maaf, ya. Pak. Oke. Lanjut, Pak, ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau misalnya tidak ada, ini mungkin saya mau, ini mohon maaf nih. Saya mau serahkan, mungkin di sini ada Prof. Tati Yusron atau Prof. Tati Remi, jika ingin menyampaikan sesuatu, silakan Prof. Prof. Tati, mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof. Tati Remi. Oke, jika tidak ada, Bu Ciplis, ada yang mau disampaikan? Bu Ciplis, biasanya Bu Ciplis mau bertanya, Bu. Enggak sih, Pak, cuman begini aja. Terkait dengan perundang-undangan perpajakan yang baru itu,
saya melihatnya bahwa ada semacam sebuah keraguan ya, keraguan dan berarti begini, bukan berarti seseorang atau lembaga itu tidak patuh ya, tidak komplain ya, akan tetapi mungkin ada semacam keraguan itu dalam rangka penyesuaian ini Pak, penyesuaian kapasitas modal sebuah perusahaan Pak, Pak Martin. Jadi kenaikan pajak itu konsekuensinya nanti kan pada proses pengupahan maupun pada harga barang yang akan ya harga barang yang akan di launching di pasar seperti itu ataupun jasa ya. Nah, apakah dengan istilahnya kita belum pulih penuh gitu, apakah itu akan terjadi? Apa kita bisa sure bahwa itu akan positif membawa kita itu tax compliance-nya akan bisa lebih tinggi begitu? Karena kalaupun toh itu iya, bagaimana caranya supaya nanti pada saat kita benar-benar pulih itu capaian itu akan terjadi Pak, akan tercapai seperti itu Pak Martin. Itu sebagai okay. Ini ya, itu sebagai apa istilahnya pemikiran saya pribadi sih. Nggih, ngaten Pak Martin. Iya Bu, terima kasih. Jadi ini kontemplasi nih Pak Himawan dengan undang-undang perpajakan yang baru, apakah benar mampu meningkatkan kepatuhan atau jangan-jangan hanya justru menambah beban biaya gitu, khususnya biaya produksi. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua nih Pak Himawan, ada pertanyaan dari Wulan terkait detection test. Terkait detection test tadi, apakah dilakukan untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat saja, ataukah yang dipungut oleh pemerintah daerah juga? Ataukah ada kerjasama antara Kemenkyu dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya? Gitu. Jadi ini pertanyaannya sebetulnya yang dari Wulan ini adalah, ini berbicara deteksi ini, apakah berbicara hanya dalam konteks income tax yang dipungut oleh, yang dikoleksi oleh Direktorat Jenderal Pajak, dikoleksi oleh pemerintah pusat, atau bisa juga dilakukan dalam konteks pajak yang lebih umum. Jadi pemerintah daerah juga punya andil, bisa melakukan hal yang serupa. Silakan Pak Himawan. Ya, terima kasih Pak Martin. Ya, pertanyaan pertama dari Bu Cipris tadi, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Memang kalau kita lihat ya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu, memang di situ secara net memang ada potensi penerimaan ya, ada potensi penerimaan yang artinya ada beban baru untuk ekonomi dan mungkin juga ada dampak inefisiensinya, maksudnya ada dampak distorsinya terhadap aktivitas ekonomi gitu ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri ya, adanya pajak baru yang nanti akan menambah distorsi. Tapi mungkin ada beberapa catatan ya, misalnya terkait dengan kebutuhan anggaran pemerintah gitu kan, terus mungkin ya terkait dengan progresivitas undang-undang pajak gitu ya, misalnya kita menambah tarif untuk top marginal tax bracket gitu ya. Nah, itu mungkin bagus juga untuk equity gitu ya. Jadi nah, kalau kita runut ke belakang gitu ya, sebenarnya tahun-tahun sekitar 2000-an itu tax ratio kita bagus gitu ya, Gini koefisien kita bagus, nggak tinggi banget seperti sekarang gitu ya. Nah, kita mulai sekarang ini ada fenomena yang kalau kita runut dari tahun 2000-an itu ya, itu turunnya progresivitas undang-undang perpajakan. Terus turunnya, ya itu direpresentasikan dengan naiknya Gini rasio. Bahkan kita mungkin sekarang melampaui Jepang, melampaui Malaysia, melampaui negara-negara tangga yang tahun 2000-an itu
inequality kita itu enggak ya mungkin lebih bagus dengan mereka gitu ya. Dan waktu itu juga tax ratio juga bagus juga gitu. Nah, ini memang tren ke sini, ini memang banyak kebijakan-kebijakan yang ya kita enggak usah malu untuk mengakuinya yang banyak menggerus basis pajak. Misalnya kita menaikkan batasan pengusaha kena pajak gitu ya. Memang itu niatnya untuk mengurangi beban dari UMKM misalnya kan. Tapi basis pajak ya khususnya untuk negara berkembang itu kita sangat bergantung pada PPN itu ya. Tapi karena dananya itu cukup drastis ya dari 600 ke 4,8 miliar. Nah, itu sekarang kita tertinggi itu di dunia itu batasan pengusaha kena pajak itu kan. Nah, itu kalau mau mereverse ya policy yang populer gitu susah karena akan menjadi tidak populer gitu kan. Nah, itu tantangan bagaimana kita mengumpulkan pajak dengan threshold yang cukup tinggi. Terus ada juga penurunan progresivitas di untuk penghasilan misalnya yang non-labor gitu ya, non-labor misalnya penghasilan atau capital income seperti dividen ya. Dividen itu tahun 2009 itu masih menggunakan tarif progresif gitu ya. Setelah itu kan menggunakan tarif final gitu ya. Nah, perpindahan tarif itu juga menurunkan progresivitas dari sistem perpajakan. Nah, hasilnya itu ya kita rasakan sekarang ini setelah terakumulasi gitu kan, belum lagi bicara-bicara lain ya. Terakumulasi lalu kita melihat pertama tadi Gini koefisiennya kita tinggi, gimana kita memperbaiki itu, dan terus yang kedua ada masalah tax ratio kita terus menurun. Nah, ini juga undang-undang RU ini ya dalam rangka untuk nembel, bukannya membalikkan keadaan ya, tapi gimana memperbaiki keadaan gitu ya dengan apa konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang major sebelumnya gitu kan, supaya kita tetap menjadi masyarakat yang equal gitu ya, dengan progresivitas pajak yang bisa dijaga, terus kita juga punya APBN yang mandiri gitu kan, terus yang bisa kita cukupi sendiri. Nah, itu memang tantangannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih misalnya ya, ini berandai-andai aja, ya udah kita balik aja ke sistem perpajakan tahun 2000-an gitu ya. Cukup progresif gitu ya, cukup taksasinya cukup bagus gitu. Tapi mungkin kalau dari sisi politik atau pengambilan keputusan itu atau sisi pengambilan atau sisi kebijakan publik itu mungkin tidak bisa semudah itu juga. Jadi ya memang itu konsekuensinya tadi Bu, mungkin ada dampak ini efisiensi dari RUHPP ini yang akan mendistorsi aktivitas masyarakat ya. Tapi ya bisa jadi dampaknya itu juga dampak negatifnya itu mungkin ya yang sudah dihitung sama PKF dan Direktur Jenderal Pajak itu masih di bawah, distorsinya itu masih juga manfaat yang kita dapat gitu ya, mungkin kira-kira gitu. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan apakah ini apa tadi untuk ya? saya lupa. Iya, ini jadi model kepatuhan pajak tadi ya, terkait dengan probability of detection itu kan muncul karena sistem self assessment ya. Self assessment itu wajib pajak punya hak untuk melaporkan gitu ya, melaporkan basis pajaknya, melaporkan pajak yang terutang gitu ya. Nah, tugasnya pemerintah kan memverifikasi pelaporannya itu. Nah, karena kecuali kalau pajak itu official assessment, jadi negara yang menghitung pajak dari pajak itu. Nah, karena sistem assessment maka ada kewajiban pemerintah untuk menguji akurasi dari self assessment tadi yang dilaporkan tadi benar nggak sih gitu. Nah, kalau konteksnya tidak, sebenarnya tidak hanya pajak pusat ya, tapi juga pajak daerah. Selama pajak daerah itu dijalankan dengan sistem self assessment ya.
Nah, kalau sistem pajaknya itu official assessment ya, misalnya seperti PBB gitu ya, property tax itu kan kita assess gitu ya, berapa sih nilai jual objek pajak ya, atau ya biasanya pemerintah itu melakukan penilaian terhadap objek pajak itu. Nah, itu dinamakan sales assessment. Jadi konsep tadi kepatuhan pajak yang kita atau model kepatuhan pajak itu mungkin tidak berlaku di situ. Nah, kalau untuk kerjasama ya, kerjasama terkait dengan apa pengawasan ya atau kepatuhan pajak itu mungkin ya dengan pemerintah daerah mungkin kita pertukaran data gitu ya. Mungkin pertukaran data misalnya data kepemilikan kendaraan bermotor gitu kan data kendaraan bermotoran mungkin dimiliki oleh Pemda gitu ya, bukan di pemerintah pusat. Nah, itu kerjasama itu mungkin ya memang kita lakukan dalam arti itu untuk mendukung sebenarnya kepatuhan pajak pusat ya. Pajak pusat itu ya tadi PPH, PPN gitu ya. Kalau PBB itu kan pajak daerah. Tapi ada juga itu manfaatnya ya. Sorry, bukan manfaatnya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang kan ada bagi hasil tuh PPH pasal 21. Tapi kan kalau PPH 21 itu peluang untuk tax evasion itu sangat kecil karena di situ kan sudah ada mekanisme withholding ya. Jadi sebelum dibayarkan penghasilan itu sudah dipotong ya, sudah dibuatkan bukti pemotongan, sudah dibayarkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ di apa PPH 21 yang ada sharing dengan Pemda itu. Mungkin kira-kira demikian Pak Martin, mudah-mudahan ya. Bisa menjawab. Ya, jadi kata kuncinya itu ada di self assessment ya Pak Himawan. Jadi ketika ada self assessment maka dibutuhkan apa deteksi itu digunakan tuh. Ini orang laporannya itu benar atau asal-asalan gitu. Dia melaporkan atau tidak melaporkan. Kira-kira seperti itu ya Pak Himawan. Pak Himawan ini berhubung waktu juga ini udah hampir jam 4 sore. Jadi yang pertama atas nama lembaga dan atas nama pribadi ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Pak Himawan untuk menyampaikan materi terkait perpajakan di sore hari ini, siang ke sore hari ini. Sebagai penutup, juga informasi buat Pak Himawan, jadi kelas perekonomian Indonesia ini memang kelas yang didesain di mana isi kelasnya, materi yang disampaikan di kelas, itu adalah topik-topik yang hangat dan sedang dibicarakan di dalam konteks perekonomian Indonesia. Jadi makanya namanya kelasnya perekonomian Indonesia. Jadi ya apa aja yang dibicarakan macam-macam. Kami berbicara soal kemiskinan, kami berbicara soal perumahan, kami berbicara soal perlindungan sosial. Hari ini berbicara soal perpajakan. Jadi memang itu. Dan yang kedua adalah kelas ini tidak ada model itu mungkin kayak Pak Himawan waktu sekolah di Amerika, modelnya itu tidak ada midterm atau final exam, mid exam atau final exam. Tapi diminta mahasiswa diminta untuk buat policy brief. Topiknya apa? Bebas dari semua topik yang disampaikan. Gitu. Jadi dibikin tulisan dan policy brief itu harus berdasar bukan. Ya, policy brief itu kan opini sebetulnya, tetapi opini yang berdasar. Jadi pakai data, gitu. Bukan karena perasaan. Perasaan saya ini kayaknya ini yang benar, bukan. Jangan kayak gitu, gitu. Jadi, dengan kata lain sih, mudah-mudahan keluaran dari kelas ini bukan hanya pengetahuan, tetapi juga ada satu bunga rantai policy brief yang mungkin berguna, gitu, buat mempengaruhi arah kebijakan publik di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu Pak Himawan. Nah, maka saya mengucapkan terima kasih banyak atas sharing pada siang sore hari ini. Terus saya minta maaf karena yang pertama saya baru terlambat hadir,
Terus kalau misalnya ada penyampaian baik yang disampaikan oleh Pak Bayu atau yang disampaikan oleh saya pribadi, ada penyampaian atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan Pak Himawan, ini benar-benar kami minta maaf. Jadi itu aja, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi bentuk nyata pengabdian baik Pak Himawan maupun kita semua yang ada di sini. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa minggu depan di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Martin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas lagi, dan sehat selalu. Waalaikumsalam. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih semuanya.